Selamat malam, Polinesia. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Ngapain nih ada Benigno di sini nih? Selamat ulang tahun. Kenapa? Ini ngapain nih ada Benigno di sini? Indra, saya penyanyi. Terus? Saya di sini diundang nyanyi. Waduh. Apa masalah dengan Anda? Pak. Maaf ya, Pak Dea. Nanti takut nanti dia geser. Sebenarnya ambil jawab apa, jangan emosi dulu. Teman saya tuh udah agak tua. Sedangkan job dia tinggal sedikit. Cuman iri kalau kamu bakal ngambil alih jobnya dia. Dia kan ngos, saya mau nyanyi. Iya, tadi kan kamu selamat malam Polinesia. Dia pikir kamu bakal ngambil alih sebagai host. Astagfirullah. Tenang, Pak Dea, gue belain. Astagfirullahaladzim. Lo gue belain, gue tenang aja. Iya. Tapi saya sih lebih suka kamu sebetulnya, kamu lebih keren bawa ini. Oh gitu ya? Ya boleh juga sih. Lo ngomong apa? Gue udah bilang lo jangan ngambil porsi lo. Cakep. Karena lo adalah host. Iya. Nah sebaiknya lo nge-host aja. Jangan. Ya. Tapi jangan nge-host. Sini. Lo ngomong apa? Ya. Bukan. Sini. Tapi dia bukan host, dia penyanyi. Dia penyanyi kan? Cuma nge-host. Lo salah sangka. Tunggu dulu. Ntar dia komentator lagi. Enggak. Lu penyanyi, tapi emang secara tampilan lu tuh emang kece. Host bagus, bintang sinetron bagus, nyanyi bagus. Kalau ini kan pas-pasan. Tenang aja. Lu bilang enggak pas-pasan kan? Enggak kan? Enggak, gua bilang dia pas-pasan. Lu hebat. Bagus. Tenang aja, Bro. Iya, sini dia. Enggak bener enggak sih dia ngomong begitu? Dia bela siapa sebenarnya? Udah agak-agak. Daripada lo berantem, ya kan? Lo kan sama penyanyi, sama penyanyi. Kalau gue kan rajanya penyanyi. Gue juga penyanyi, sorry ya. Abal. Apa lo bilang? Keren banget. Oh benar. Ya, kita cek aja gimana fansnya. Boleh. Sorry ya, lo bilang emangnya lo penyanyi. Emang lagu apa yang dikenal sama orang? Lagu gue mah ada. Kok gitu sih, bener gak? Mengapa kau lupa? Gini, gak usah emosi. Kita cek dulu fans-fansnya ya. Nih suaranya nih. Mana fansnya Benigno? Gak apa-apa. Lu pasti lebih banyak. Ya. Mana fans Bekti? Ini. Kalau itu maksudnya kan dia suka sama aku kan? Enggak, ya jelas-jelas kagak suka sama lo. Emang lo ada fans? Coba, ulang dulu ya. Coba. Mulai dari lo ya. Mana fans Bekti? Iya. Nih, mana fans Benigno? Coba. Gue? Iya. Lihat gue ya. Mana fans Syahir? Lihat. Banyak. Gini deh, gue bantuin. Fansnya Indra Bekti mana? Tuh, gue ya. Buat gue nih, lihat gue nih. Iya. Mana fans Syahir? Maaf. Kok ada kata-kata Syahirnya? Enggak, saya bilang mana fans Uya tadi. Enggak. Uya. Lo bilang tadi kata-kata Syahirnya. Jelas aja. Mana fans Uya? Enggak ada. Uya. Gini. Lo berdua punya fans banyak. Tapi kita cek di sini ya. Siapa yang ngefans sama Benigno, siapa yang ngefans sama Bekti. Oke, saya pengen lihat. Yang ngefans sama Benigno mana? Saya ambil. Banyak. Coba. Yang tahu, yang mana yang tahu nama... Yang tahu sering nonton Benigno? Oke, itu yang topinya kebalik tuh, mana? Ya, oke. Oke, maju, ya. Fansnya Bekti mana? Saya cari yang cantik ya Bekti ya. Ya bener ya. Ya. Yang cantik, pokoknya gue akan peluk dia. Kalau cantik, gue akan cium keningnya. Kalau cewek, gue akan memeluk dia. Oh gitu. Kalau lo apain? Lo peluk juga ya? Enggak. Lo cium juga ya? Jangan dicium. Kalau cowok gimana ceritanya? Ya kalau cowok dipeluk aja. Dipeluk aja. Kalau cewek apa Bekti? Kalau cewek? Gue pokoknya akan meluk dia. Gue bakal cium dia. Gue bakal. Pokoknya mah kalau cantik mah pasti gue peluk. Oke, bener ya? Deal ya. Oke. Oke, sudah dipilih. Hah? Tuh. Nih fans Benigno. Iya. Fans Benigno. Hey. Ini fansnya Benigno yang ini. Apa kabar? Ini. Semua di sini aja, semua kesini aja. Sini, situ semua.
Ah ini mantep banget. Berarti yeah. Tadi lo bilang apa? Kalau fans lo cewek bakal dikecup. Gue cium, gue peluk. Nih, nih fansnya. Bekti, Bekti. Bekti, apa sama, sama fans gak boleh gitu. Iya, lo tadi bilang apa? Bakal dipeluk. Iya, iya. Oke, okay, ya kan? Cipika-cipiki. Nah, terus, oke okay, terus gini. Lagu. Ya, silakan untuk kedua mempelai. Untuk rekan-rekan dari keluarga mempelai pria untuk memberikan ucapan. Kita doakan semoga kedua mempelai ini membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Kita tanya yeah, sama Benigno dulu. Kenapa lo ngefans sama Benigno? Orangnya baik, ganteng. Amin. Suaranya bagus. Amin. Apa buktinya apa lo ngefans sama Benigno? Buktinya? Di kamar saya banyak foto-foto dia. Oh. Kamar kamu banyak foto-foto dia? Oh, ada fotonya. Dia banyak foto-foto dia. Foto-foto dia lah pasti lah. Oke. Okay. Eh banyak foto-foto lu. Oh banyak foto-foto gue. Dia ngambilin. Foto-fotonya Benigno dong masa. Lu ngefans banget tuh. Dia. Luar biasa. Sampai ada berapa foto? Kalau gak salah 24. 24 foto Benigno semua. Thank you. Ada sekarang ada yang di bawah gak? Ada. Oh ada. Us. Oke. Okay. Oh kirain udah dicuci tuh foto. Dicuci sih. Ya. Lo pikir foto after kan norak lo? Ya kan siapa tahu. Gimana? Us, oh ini. Oh iya benar. Mantap. Waduh, seksi banget itu foto yang buka baju. Mana dia buka baju? Berbulu, dadanya berbulu. Kagak ada. Set nih foto Benigno, ya kan? Ini terbukti nih fansnya Benigno. Ini sekaligus, ini kan gak ada merek handphone, gak ada mereknya nih. Mancing, ya. Untuk Anda sebagai merek handphone apapun bisa iklan di kita. Ya, benar. Ya. Di sini ya. Oke, okay, nih. Oke, okay. Sekarang lo ngefans sama Bekti kenapa, Mbak? Ini lo nempel aja dari tadi. Ya gak apa-apa namanya pengantin. Pengantin, bukan. Udah diaminin. Semoga Bekti langgang ya, amin. Amin. Satu Indonesia udah amin. Gak apa-apa, yang penting ada ya. Fans dah. Sama pacar aku. Wow. Mana, Mbak? Sama pacar aku. Mana mirip? Iya. Saya mirip pacar kamu. Oh. Apanya? Bener. Apanya yang mirip? Makanya semuanya, bajunya juga buat pacar aku dong, boleh enggak? Oh, oke okay. gini. Gimana kalau karena mereka ngefans, boleh mereka meminta dua barang dari artisnya, bener enggak? Oke. Okay. Nah, coba lihat dia berani enggak, loyal enggak sama fansnya? Jangan mau kalah sama Bekti. Yeah. Lo gue bilangin ya, kita tunjukkan kalau lo lebih kaya dari Bekti. Lo mau minta apa? Pertama minta jam tangan. Jam tangan? Ah? What? Beneran. Gak usah lihat merah. Gila lo. Ini jam tangan ini gue tahu. Jam tangan ini gue tahu. Jangan dibahas. Ini harganya jangan, itu. Hei, jangan dibahas. Mendekati 100 juta lo. Lo serius lo kasih dia? Lo serius kasih? Hah? Iyalah. Hah? Mampus. Lo mau ngasih apa? Okay. Gak tahu. Ntar coba lihat okay. Dulu lo. Oke, okay, saat. Berarti banyak acaranya di ANTV. Banyak acara di ANTV. ANTV bukan ANTV. Endra Bekti banyak acara di ANTV dan juga banyak acara di TV-TV lain yang udah bungkus juga banyak. Ya aduh. Oke, okay, jadi jam tangan kasih 100 juta. Saya juga mau. Oke, okay, satu dari dia. Bekti, lo satu apa yang lo kasih? Gua enggak pakai jam tangan, mintanya. Enggak ada. Oh, artis caring. Buat pacar aku. Apa? Pangan. Pacar aku. Apa? Apa yang mau lo? Baju. Baju. Baju apa? Baju, kasih. Ini baju gue beli mahal, mau ya? Eh, tapi dia beli apa? Benigno aja ngasih jam itu. Huh? Seri jam Benigno itu hampir 100 juta loh, gue tahu loh. Gue kan kolektor jam. Oh ya? Iya. Yeah. Oke. Ini baju nih ya, ada sejarahnya. Di mana baju ini waktu gue keluar negeri gue beli nih baju. Ya Allah. Bunda, gak apa-apa ya, aku kasih ya Bunda. Ya Allah, ini demi loyalitas gue buktiin. Kalau gue loyal, gue kasih. Eh, dengerin. Iya. Baju satu set sama bajunya juga. Apaan sih? Bajunya juga.
kamu oh, enggak? Apaan? Namanya baju ya ini. Udah namanya dong, juga? Set. Apaan sih? Apaan sih? Ini selin banget sih orangnya. Ya kan lo pakai kaos dalam nih, enggak apa apa. Buka. Demi nih, demi lu, demi lu. Gue gengsi. Kalau gue enggak kasih, gue gengsi, gue kasih. Berapa sih kemeja doang berarti? Berapa sih? Soa banget lo dia ngasih jam tangan habis 100 juta. Oke, berikutnya. Fansnya Benigno. Ya. Udah relain, relain. Nah, sabar satu-satu, satu-satu. Mau apa lagi dari Benigno? Dompet deh sama isinya. Dompet. Apaan? Gue bilangin. Ini demi gengsi, ya. Yeah. Boleh star pangkat satu yang nonton ratusan juta. Lu bakal kelihatan lu artis papan atas yang paling kaya bukan juga. Bukan permasalahan itunya. Hah? Bukan permasalahannya. Dompet gue jelek, bro. Gak apa-apa, yang penting isinya, cuy. Hah? KTP-nya nanti dibalikin. Nah, isinya gue gak ada. Hah? Gue tuh kalau kemana-mana tuh gak bawa ya, uang. Ya kredit kartnya kan ada. Gue gak pakai begituan, gue gak mau. Lu pakai apa sih, kwitansi? Biasanya. Huh? Manajer gue ya kalau ada apa-apa itu dibayarin sama manajer gue dulu. Ya udah dia minta lo kasih aja. Aduh. Lihat artis papan atas. Apaan dia ngasih apaan? Dompet. Nah, tapi nanti KTP semua balikin ya. Sama kartu-kartunya ya. Nah ATM balikin dulu. Iya. Dulu. Oke. Okay, awas ada foto pacarnya, awas. Woi duitnya ratusan ribu banyak banget. Nah ini gak boleh dicopot. Deal ya. Oke, okay, itu kartu-kartu diambil. Deh. Yeah. Sebentar. 100, 200, 300. Ah, lu kasih nanti itu mah lu mah hitung mulu. 100, 200, 200. 1,3 juta. Iya. Apa isinya? Eh, lu cuma ke meja doang. Apa lagi yang lu mau? Ini celananya. Aku minta celananya punya pacar aku, celana. Apaan? Celananya. Celana. Lo pakai boxer biasanya kan, pakai celana pendek kan? Iya, iya. Kasih aja bekti. Demi masa nih. Lo kalah. Kasih nih. Ini demi lu nih ya. Gue gengsi, dia udah kasih dompet. Gue kasih. Masa celana sih, gue pakai apa? Katanya apa, lo gak mau kalah sama Benigno. Buat pacar aku sama badannya. Eh, pacar kamu. Buat pacar dia. Kan pacar ini juga bekas pacar lo dulu. Yaaah. Enak aja. Sorry ya. Hah? Dulu mah bukan gak pacar ya? Dia. Pacar dia bukan pacar. Oh, lagi ya, dong pacarnya. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hati-hati. Ya Rabbi. Ren, ren, ren. Ini alat-alatnya buat lo juga mau, alat-alat gue juga mau. Ya Allah. Ini pegangin, pegangin. Eh kalau ngasih itu ikhlas, Indra. Ya Allah Indra Bekti, astagfirullahaladzim. Aduh, Indra. Gua malu ya. Apa-apa. Aduh ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Ini main buka-buka aja lagi. Ya Allah ya Rabbi. Pemirsa inilah dia. Gambaran seorang artis terkenal saat dia semua harta benda yang ditarik oleh debt collector. Dia hanya tinggal tersisa pakaian dan celana pendek. Sepatu untuk gua, Anda. Para Bolinesia yang ingin menyumbangkan sedikit rezeki Anda, silakan ke tali kasih di bawah ini, hubungi kami di bawah ini. Sepatu ya. Gue mana sepatu gue? Hah? Sepatu? Kemana gue tahu? Kan dia nggak minta sepatu. Lu kan nggak minta sepatu. Udah nggak apa-apa, anggap aja. Mana sepatu? Gak ada. Udah gini aja deh. Lu ya sepatu ya? Ambil sepatu. Gak ada. Uya, serius. Mana gue tahu ya? Udah gini aja deh, lo berdua gimana kalau gue tantangin ngedance? Okay. Nah, terima kasih, silakan selamat ya. Dapat jam sama dompet isinya. Dapat, wah luar biasa. Makasih, makasih. Tadi sunnya belum sunnya. Mau di sun, mau di sun. Sombong lu. Oke. Rasanya sepet, rasanya sepet. Sekarang gimana kalau kita battle dance? Apa ini? Battle dance. Battle. Battle orang. Ya, kita lihat gimana siapa yang lebih oke. Okay. Ke depan, ayo, come on baby. Aduh. Gua malu ya. Udah, gak apa-apa.
Gila ya, masa gue pakai ginian sih? Indra Bekti selamat deh. Artis tergembel 2015 dimenangkan oleh Bekti Indra Tomo. Ya, ini kalau film FTV nih ya, ya azab seorang host yang sombong. Iya, ya nih, kurang ajar. Oke, kita ngapain sekarang? Kita ngapain? Saya battle dance. Gue pengen lo battle dance berdua. Dia bisa. Pastilah gue bisa. Dia bisa. Hello. Dia mah pura-pura bisa aja. Bisa, gue bisa. Sorry ya. Oke, kita lihat pertandingan antara Bekti Indra Tomo melawan juga Benik Nov. Kita lihat siapa di antara mereka yang paling jago. Inilah dia, Bekti Indra Tomo melawan Benik Nov. Asik. Girl, you're my chama kachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chama kachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you, let you be my chama kachalo. Indra Bekti dan Benik Nov. Ya ya ya. Ini itu aja capek. Ini dance-nya lagunya India, berdua kagak ada India-Indianya. Belajar jadi dulu ada lah. Harusnya belajar dulu. Nah sekarang ada masternya. Ya. Tahu ini sepatu gimana? Mana gue tahu Bekti, emang gue tukang nyolong sepatu? Enggak, muka lu kan kayak tukang colong. Ini ya, kalau kita lihat di film-film orang yang sering nyolong sepatu, kalau di masjid ya udah ya begini. Udah ikhlasin aja. Yo, sepatu gue mana, Uya? Siapa yang mendapatkan sepatu saya akan saya jadikan Cinderella kali. Ya udah, kalau begitu biarlah Indra Bekti dengan kehilangan sepatunya, Benik Nov tetap juaranya. Kok gitu sih? Hah? Kok gitu? Ya enggak apa-apa, dia lebih ganteng. Eh, gue juga ganteng kali. Gantuan telinga. Uy, lo sama bintang tamu tuh ngalah. Nah, betul. Lo kan bukannya bakal tiap hari di sini? Ya enggak lah, bintang tamu nyanyi. Oh. Ngerti gak sih nyanyi? Iya, lo kan udah sering kesini. Ya kan, apalagi minggu depan kan lo udah gak ada di sini lo. Oh, kok gitu? Lo diganti sama yang lain. Ya Allah, kok gitu sih ya, masa sih? Ya udah, kalau begitu kita lihat masternya. Ini masternya dance ya. Huh? Ini benar-benar kalau kita ngomong soal India, inilah dia dancer-dancer dari India.